Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Garasi 9 Am Official. Di video kali ini sedang dibongkar mesin tiga revo. Ini mau dipakai buat herek ya. Sedang di tune up. Nah, ini untuk mesinnya sedang dibongkar. Kebetulan kemarin ketangnya habis apa tuh? Ngajleng ya topnya. Jadi si klepnya itu numbur. Nah, ini udah beres, sudah dibetulin lagi. Klepnya masih standar. Ya. Standar. Untuk pistonnya menggunakan piston 64 ya. Ini oversize 50 tapi dari produk PIM piston. Ya. Produk PIM piston. Lalu untuk ya ini bukan untuk herek ya, ini mesin standaran cuma lagi di servis aja. Ya. Platuknya menggunakan platuk standar. Ya, ini. Apalagi ya? Nokennya juga noken standar. Untuk langkahnya ini langkah standar tiger juga. Lalu apa yang istimewanya motor ini? Karbu tiger. Ini CDI juga menggunakan ori tiger. Ini di sini di bawah tangki. Dan ini untuk titik pengapiannya udah sedikit digeser ya dari standarnya, dikit banget biar lebih responsif ya. Ini masih bahan ya, ini masih bahan untuk herek, ini masih standaran full untuk mesinnya. Ya, standar bapak ya. Ini ownernya, pemilik garasi 96. Baik, stay terus di channel garasi 96. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.